Oke bosku, ini adalah percobaan pertama saya. Ini baru sampai daripada Kedah. Oke, pengeluar HNE utama Kampung Sidam Hanan di Padang Serai, Kedah Darul Aman, Malaysia. Alright, ini makanan serendit DPB, dedak bijan penggalak burung. Untuk kasih rajin burung serendit bunyi lah macam itu. Jadi ini adalah kali pertama saya akan coba. Ini masih belum buka. Kita try yang ini bos. Oke, yang ini sudah buka sedia. Ini untuk serendit saya yang jebak. Kita letak sini. Dengan yang ini untuk gangster saya yang sudah tiara dari 2011. Kita try sedikit dulu bos, takut dia tidak suka makan. Nanti kita akan tambah semula lah. Oke. Ini untuk gangster saya yang dari tahun 2011 ya. Ini adalah pelapis yang baru beberapa bulan, belum sampai 3 bulan saya dapat. Kita bagi try. Oke, kita coba bos, bagi dengan serindit kita ya. Ini tiada campuran bos, tiada macam apple. Kita terus derek bagi, kita mau tengok. Kalau serendit itu terus makan, kita tidak perlu campur karena apa-apa benda lah. Oke, okay? Ini percobaan pertama kita ya. Sekarang saya akan bagi dengan serendit tanpa campuran apa-apa benda. Tidak apple atau tidak nasi atau apa itu, cikoi. Kita just bagi terus. Oke, okay, kita lanjut. Percobaan pertama kita, ini adalah pelapis. Ya, baru 2 bulan, kurang 2 bulan. Liarnya gila-gila bos, liarnya bikin sakit hati dia punya liar. Kalah tuh. Oke, yang ini kita bagi dengan serindit saya. Serindit saya ada di atas pokok. Sekarang saya pasang jebak. Mana tahu ada nanti petang ada yang limpas kan. Nah, jadi ini kita bagi, dia ada di atas pokok. Jom. Sekarang kita mau antar makanan ini ya. Ini ada di atas pokok. Kita bagi makan bos. Thank you.
bosku. Serendip ini saya dapat daripada putih patuk. Saya sudah piara dia lebih kurang 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 8 bulan lebih kurang, tahun 8 bulan. Jadi ini dia punya merah sudah hampir full. Dia main singa-singa lah. Dan buat masa sekarang rintik yang terbaik yang inilah. Kalau kamu tengok video dia sebelum ini, yang sebelum waktu patoknya masih kuning, dia rajin main singa. Dia lah itu bos. Jadi kita try pasang dia di sini. Ini bos. Sini kita pasang. Siapa tahu ada limpasan di petang, kita boleh rekam dia lah. Kan ini makanan dia tidak campuran bos. Derek bagi. Ini patungnya. Serindit ini memang jenis disuka kembang bulu. Sejak saya dapat bos, dia memang kembang bulu saja ini. Tapi kalau dia sudah naik ke atas, dia paling gila-gila main singa. Jadi kita naikkan balik. Ini ngembang. Jadi bosku, saya sudah bagi semua burung makanan ini. Ini 2 sangkar gangster dengan 1 ekor yang jebak punya saya sudah bagi. Sekarang kita tengok apakah dia Derek makan atau tidak. Kalau dia terus makan ini bajah, ini bukan bajah, ini dedak. Kita tidak perlulah campur apa-apa benda dalam tuh makanan dia. Jom kita saksikan apakah dia makan atau tidak.
rindik dia lari bos, sebab ada motosikal datang tadi di bawah. Jadi serindik dia kena halau lah. Serindik tadi ada 3 ekor datang. Datang pertama 2 ekor, lepas tuh datang lagi satu tadi seekor. Tapi tuh dia di atas kali, bunyi dia menghalau bos. Yang ketiga tuh dia punya bunyi menghalau, tertitititit ya menghalau. Jadi semua serindik saya pun ikut. Sebab serindik saya mudah tergoda loh. Ada nih pelapis lebih kurang baru 2 bulan. Atau warna kuning itu yang mudah terpedaya dengan bunyi menghalau, tapi tidak masalah. 4 bulan atau 6 bulan dari sekarang dia akan tukar jadi main singa. Jadi kita saksi balik semula apakah itu burung serindit makan itu dedak atau macam mana, sebab saya sudah campur apple tadi.